Institut Musik Daya Indonesia. Terus untuk yang lain-lainnya belum, masih belum terlalu sibuk banget, kecuali aku minggu depan open grand opening toko aku di Surabaya, toko kue. Habis itu sisanya ada produksi film, cuma masih akhir tahun sama awal tahun, jadi masih sisanya santai. Iya, alhamdulillah kemarin sempat break sebentar, ngasih jeda buat diri sendiri, buat bernafas dan wondering what I want in life. Senang banget sih bisa break sebentar, kerjaanku cuma yoga, terus masak, terus lukis, nulis. Emang kadang kita semua butuh break sebentar gak sih dari rutinitas bertahun-tahun. Jenuh sampai akhirnya memutuskan untuk kayak break dulu di social media juga untuk 2 bulan deh kayak mau break. Sampai akhirnya aku harus ngepromosiin sesuatu lagi, jadi akhirnya aku kembali lagi. Tapi untuk kerjaan sampai sekarang belum ngambil lagi. Kayak first appearance deh publicly.